malam pemirsa, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota hari ini Senin 31 Desember 2018 tepatnya saya sudah berada di Summarecon Bekasi dalam menyambut pergantian malam tahun baru menuju tahun 2019. Nah, di sini bisa terlihat banyak warga masyarakat yang mengadakan pesta kembang api dalam menyambut tahun baru 2018 ke tahun 2019. Adapun situasi arus lalu lintas dari arah Summarecon menuju Ahmad Yani terpantau meriah lancar. Terlihat juga banyak warga masyarakat Kota Bekasi dengan mengadakan pesta kembang api. Banyak juga warga Kota Bekasi yang menggunakan baik kendaraan roda 2, roda 4 keliling kota untuk merayakan malam pergantian tahun 2018. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota, kami mengucapkan selamat tahun baru 2019. Saya Bribda Gita, Bekasi Kota, melaporkan.